Halo Sobat Viral, Lady Naiwan sudah membulatkan tekadnya untuk berpisah dari sang suami, Randy Jarnet, usai perselingkuhannya dibongkar ke publik. Hal ini ia ungkapkan secara tegas saat melakukan podcast dengan Dr. Richard Lee pada Kamis 22 Juni 2023. Ibu tiga anak itu tampak semakin mantap ingin bercerai setelah berkali-kali suaminya itu berselingkuh dengan adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah. Ia pun menitipkan pesan untuk Randy dan Syahnaz, dia mempersilahkan keduanya jika ingin bersatu kalau memang itu tujuan dari awal hubungan gelap mereka. Dengan kondisi saat ini, Lady membiarkan Syahnaz jika memang menginginkan suaminya, karena dia segera menggugat cerai Randy. Lady Naiwan pun memberikan pesan terakhirnya jika ia ingin berpisah secara baik-baik dengan Randy Jarnet. Karena menurutnya, Randy tetap ayah dari ketiga anak mereka dari pernikahan yang dijalin sejak 8 tahun lalu. Gimana tanggapannya Sobat Viral? Untuk suami kamu. Kan aku sayang sama suamiku kan. Untuk pesan untuk suami kamu. Pesannya, kita ketemu baik-baik. Kamu minta aku baik-baik, nikahnya juga baik-baik. Saya punya anak-anak, kamu tetap papanya anak-anak. Aku berharap kita juga bisa selesainya baik-baik. Bisa setidaknya kamu bantu aku untuk ngelewatin ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya untuk kesehatan mental anak-anak juga. Artinya dia tetap ayah dari anak-anak kamu? Iya, pasti. Jika kamu tertarik dengan berita update artis terbaru, tentunya Live Viral menyajikan. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Thank you.